Dan kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Firmanmu sungguh ajaib. Sungguh kurasa kekuatanmu ya Allahku dan selebihnya saya serahkan kepada Bapa Gembala. firman Allah ajaib Hidup dan berkuasa untuk mengubahkan setiap kehidupan kami Dan kami mau menerima firman yang ajaib Karena kami mau diubahkan, disucikan Sampai akhirnya sempurna sama mulia dengan engkau dan biarlah firman Allah malam, malam sebentar malam ini meneguhkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi tua muda laki-laki perempuan siapapun yang hadir di malam ini selanjutnya membawa kami rendah di kaki salib Tuhan sujud menyembah kepada Allah yang hidup berada pada tingkat ibadah yang tertinggi. Itu yang menjadi doa kerinduan kami. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Selanjutnya sempurnakan kasihmu Tuhan lewat pembukaan firman. Pakai hambamu dalam melayani pemberitaan firman. Urapi dengan kuasa roh kudusmu, penuhi hati hambamu dengan nikmat olehnya dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik, sesuai dengan kehendakmu, bertutur kata sesuai dengan dorongan roh kudus, sehingga kami boleh melihat kuasa firman Allah dinyatakan dalam kehidupan. kami untuk membaharui setiap kehidupan kami membentuk menyucikan kami membentuk kehidupan kami sampai sempurna sama mulia segambar serupa dengan Allah Saat kami hidup dalam doa penyembahan berada pada tingkat ibadah yang tertinggi, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah bukan lagi kepentingan diri. Demikian juga kuasa firman Allah menyatakan yang tidak ada menjadi ada yang mati dihidupkan kembali. Apa yang tidak mungkin bagi manusia segalanya mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi engkau ya Tuhan. Yang bahkan memulih, berkuasa juga untuk memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, nikah, rumah tangga, segala sesuatu dipulihkan berkat berkelimpahan menjadi bagian kami oleh kuasa firman yang sakit sembuh Yang susah dihibur Yang lemah dikuatkan sampai membawa kami Masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna Seperti yang diinginkan oleh Tuhan Terima kasih terpuji Tuhan Oleh sebab itu pekerjaan Iblis setan yang coba mengganggu jalannya Ibadah dan pemberitaan firman Tuhan Yang coba merampas benih firman dari kehidupan kami ke, roh, roh, Lewati budayanya Roh Jahar, Roh Najih, Roh Roh Kerasati, Sombong Angku, Roh Penolakan Roh Antikris, Roh itu semua kami Ikat tolak patahkan singkirkan tengking hanya di dalam nama Yesus segala iblis setan kami perintahkan kau pergi keluar dari tempat ini dari kami semua. Darah Yesus berkuasa memberi kelepasan atas kehidupan kami. Selanjutnya Tuhan Yesus Kristus yang baik hadirlah engkau di tengah ibadah ini sebagai imam besar agung melayani berdoa memperdamaikan dosa kami topang Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya namun sebagaimana engkau memakai hambamu dan mengurapi dalam pemberitaan firman juga membaca firman Tuhan engkau urapi juga yang bertugas yang mengambil bagian dalam pelayanan baik yang bertugas untuk infokus live streaming pengetikan khotbah mixer sampai kepada alat musik elektronik sampai kepada komputer laptop perangkat yang terkait yang digunakan semuanya diberkati diurapi sesudah dipercik oleh darah salib sampai kepada kehadiran dari sidang jemaatmu laki-laki perempuan besar kecil tua muda laki-laki perempuan semuanya diurapi satukan kami di dalam romo yang satu yang sama bergandengan tangan untuk melayani engkau saling melengkapi ibadah ini menjadi korban persembahan hukuman berbau harum menyenangkan hati Tuhan mengandung janji dan kuasa bantu masa sekarang bahwa masa akan datang berkati urapi juga sidang jemaatmu di Bandung Malaysia para simpatisan bahkan umat ketebusan Tuhan yang senantiasa setia tekun untuk digembalakan oleh GPTB betani Serang dan Cilegon Banten Indonesia lewat live streaming diberkati tidur bisa sudah diperciki oleh darah salib Terpuji Tuhan Kami sambut firmanmu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja mempelai pria surga Haleluya, amin Silahkan duduk, puji nama Tuhan Selamat malam, salam sejahtera, bahagia Di dalam kita menikmati sabda Allah Puji Tuhan, mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Namun biarlah kiranya kita naikkan doa dan permohonan kepada Tuhan supaya firman yang dibukakan itu betul-betul men meneguhkan setiap kehidupan kita, kehadiran kita di malam ini dan membawa kita rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah kepada Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut firman penggembala tu ibadah doa penyembahan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kolose pasal yang ketiga ayat 20 demikian firman Tuhan Allah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi anak-anak taat kepada orang tuanya di sini dianjurkan Tuhan menganjurkan supaya anak-anak taat kepada orang tuanya dalam segala hal. Jadi dalam ketaatan itu, jadi ketaatan kepada orang tua harus dalam segala hal, bukan hanya pada bagian hal. Jadi di dalam ketaatan itu harus dalam segala hal, bukan hanya pada bagian beberapa perkara hal atau beberapa hal atau perkara-perkara, hanya beberapa perkara, tetapi harus dalam segala perkara, dalam segala hal. Amin suruhku, mengapa harus demikian? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kelanjutannya ada di Efesus pasal 6 ayat 1. Kelanjutannya ada pada Efesus 6 ayat 1 demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. Pendeknya, ketaatan anak kepada orang tuanya adalah suatu keharusan. Pendeknya ketaatan anak kepada orang tuanya adalah suatu keharusan sebab tanda bahwa kemudian tanda bahwa sebab tanda bahwa se, bahwa seorang hidup de, sebab bahwa itu adalah tanda bahwa itu adalah tanda bahwa seorang anak hidup di dalam Tuhan. Amin Saudaraku. Puji Tuhan dengan taat kepada orang tua itu merupakan tanda bahwa anak hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Tinggal di dalam Tuhan. Jadi anak harus taat kepada orang tuanya dalam segala hal. Puji Tuhan dan itu adalah tanda bahwa dia tinggal di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 14. Anak-anak yang tinggal di dalam Tuhan harus taat kepada orang tuanya dalam segala hal. Puji Tuhan bukan hanya pada bagian-bagian tertentu saja, tapi harus dalam segala hal. Yesus Kristus, Dia adalah Gembala Agung. Dia adalah Ibu yang menggembalakan kita. Yesus Kristus juga Dia adalah Bapa di atas segala bapa dengan segala nasihat-nasihat yang harus kita terima daripadanya. 1 Petrus 1 ayat 14 demikian firman Tuhan Allah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga di 1 Petrus 1 ayat 14 kembali dikatakan, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat." Kembali ditekankan di sini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Pendeknya, taat kepada orang tua adalah kedudukan dari seorang anak. Kedudukan dari seorang anak, ia tidak boleh keluar dari kedudukan tersebut. Jadi, kedudukan dari seorang anak, kedudukan yang benar, kedudukan yang indah di dalam Tuhan, kedudukan seorang anak yang indah di dalam Tuhan atau kedudukan yang benar dari seorang anak adalah di dalam Tuhan adalah puji Tuhan taat kepada orang tua taat kepada orang tua adalah kedudukan dari seorang anak puji Tuhan ia adalah kedudukan dari seorang anak amin suruhku ia tidak boleh keluar dari kedudukan tersebut mengapa seorang anak harus berada pada kedudukan tersebut jawabnya supaya Seorang anak jangan hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat, saudara. Puji Tuhan. Sa satu si saya ini seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala. Karunia-karunia dan jabatan gembala. Amin, suruhku. Dan materainya adalah sidang jemaat sidang jemaat sebagai anak-anak rohani saya sebagai anak-anak rohani dari gembala sidang amin saudaraku nah Yesus adalah gembala agung kita adalah kawanan dombanya dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus dia Bapa di atas segala Bapak, jangan keluar dari kedudukan itu. Mengapa? Supaya sebagai anak-anak Tuhan jangan hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Kalau kedudukan anak Tuhan, kalau seorang anak Tuhan keluar dari kedudukannya, tidak taat kepada orang tuanya, maka pastinya dia hidup di dalam hawa nafsu daging. Hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Percayalah. Jadi, kita harus bersyukur dijadikan sebagai anak-anak Tuhan. ...oleh darah salib di jol juta. Tidak boleh kita, justru kita harus bersyukur. Tidak boleh kita bersungguh-sungguh. Tapi bersyukurlah Tuhan jadikan kita sebagai anak-anak Tuhan... ...oleh darah salib di jol juta. Itu kemurahan. Maka kita, tanda ketaatan itu harus nyata. Dan itu adalah kedudukan yang benar. Yang indah di dalam Tuhan. Supaya kita jangan hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Pertahankan kedudukan yang benar sebagai seorang anak. Amin suruhku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu hawa nafsu dan keinginan daging di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Sampai 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1. percabulan, kecemaran, 3. hawa nafsu, 4. penyembahan berhala, 5. sihir, 6. perseturuan, 7. perselisihan, 8. iri hati, 9. amarah, 10. kepentingan diri sendiri, egois, 11. percidaraan, 12. serupa mecah belah, 13 kedengkian, 14 kemabukan, 15 pestapora dan sebagainya. Puji Tuhan tulis saja ada 15 macam tabiat daging. Ada 15 macam tabiat daging, puji Tuhan, 1 percabulan, 2 kecemaran, 3 hawa nafsu, 4 penyembahan berhala, 5 sihir, kemudian 6 perseteruan, 7 perselisihan 8 iri hati, sembilan amarah, sepuluh kepentingan diri sendiri, sebelas percideraan, dua belas roh, roh pemecah. Kemudian tiga belas, dua belas tiga belas kedengkian, empat belas kemabukan, lima belas pesta, pora dan sebagainya. Amin suruhku, itulah lima belas macam tabiat, tabiat daging. Strip pertama, hal satu sampai dengan hal lima adalah hal yang sifatnya menyakiti hati Tuhan. Lima perbuatan daging ini sifatnya menyakiti hati Tuhan, saudaraku ya. Amin, surku Percabulan itu menyakiti hati Tuhan, kecemaran menyakiti hati Tuhan, hawa nafsu menyakiti hati Tuhan, penyembahan berhala menyakiti Tuhan, termasuk sihir. Sedangkan hal enam sampai dengan hal yang ke-13, adalah hal yang sifatnya menyakiti hati sesama. Menyakiti hati sesama. Hal 6 sampai dengan hal yang ke-13 sifatnya menyakiti hati sesama. Mulai dari perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian itu hal yang sifatnya menyakiti hati orang lain atau sesama saudaraku ya. Sedangkan strip yang ketiga hal 14 sampai dengan hal yang ke-15 adalah perbuatan sia-sia, adalah perbuatan sia-sia yang sifatnya merugikan diri sendiri, berujung pada maut. Perbuatan yang sia-sia yang sifatnya merugikan diri sendiri berujung pada maut. Berujung pada Maut, amin. Suriku, hal satu sampai dengan hal lima, sifatnya menyakiti hati Tuhan. Hal enam sampai dengan hal tiga belas, sifatnya menyakiti hati sesama. Tetapi, hal empat belas sampai dengan hal lima belas itu adalah perbuatan yang sia-sia, karena sifatnya merugikan diri sendiri, berujung pada maut. Puji Tuhan, percabulan itulah percabulan dan roh pemecah. Puji Tuhan, eh percabulan dan pesta pora. Puji Tuhan, amin ya suruhku. Puji Tuhan, kemabukan dan pesta pora. Mari kita baca Roma 13. Roma 13, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan Allah. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jadi orang-orang anak-anak terang, anak-anak yang taat, anak-anak terang, anak-anak siang hari itu pasti hidup dengan sopan. Pasti hidup dengan sopan. Puji Tuhan, oleh sebab itu jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dalam dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Puji nama Tuhan! Jadi, singkat kata, saudara, pesta pora dan kemabukan adalah perbuatan malam atau kegelapan. Pesta pora dan kemabukan adalah perbuatan malam atau kegelapan dan sudah dekat pada maut, sudah dekat dengan maut. Sudah dekat dengan maut. Hidup di dalam pesta pora dan per, hidup dalam pesta pora dan kebamukan, sudah dekat dengan maut. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dengan sopan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jadi anak-anak terang, anak-anak siang hidupnya sopan. Bukti sopan tidak hidup dalam pesta pora dan tidak hidup dalam kemabukan. Amin, suruhku. Sekarang, pada minggu yang lalu, kita sudah mendapatkan penjelasan tentang kemabukan dua kali berturut-turut selama du sebanyak dua seri. Kita sudah mendapatkan penjelasan tentang kemabukan. Salah satu dari dua perbuatan malam itulah kemabukan sudah dijelaskan dua kali berturut-turut atau sebanyak dua seri. Dan sekarang kita akan mengikuti penjelasan tentang pestapora, perbuatan malam yang kedua, itulah pestapora. Puji Tuhan, penjelasan tentang pestapora, tentang pestapora. Pestapora ini adalah perbuatan dua perbuat salah satu dari dua perbuatan malam atau perbuatan gelap kegelapan. Amin suruhku. Amen. Lukas 16. Kita lihat dalam Injil Lukas 16. Soal pesta pora ada kita temukan dalam Injil Lukas 16. Injil Lukas 16 ayat yang ke-1. Ayat 19 maksud saya ya. Bukan ayat 1. Injil Lukas 16 ayat 19 saja terlebih dahulu puji Tuhan perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin ayat 19 ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus lenan halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan bersuka setiap hari hidup dalam Kemewahan, tulis saja, syuraku di sini kita melihat ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus atau lenan halus. Ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus lenan halus. Puji Tuhan, dari pakaian yang dikenakan orang kaya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang kaya tersebut tidak jauh dari Tuhan tidak jauh dari Tuhan maksudnya tidak jauh dari ibadah dan pelayanan ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan puji Tuhan ada jubah ada lenan halus puji Tuhan ada jubah ungu ada lenan halus kalau berbicara soal jubah itu berbicara itu juga baik itu ber, itu juga berbicara soal harta yang indah karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roel kudus yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah-ibadah yang dipercayakan oleh Tuhan. Sedangkan lenan halus itu merupakan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Itu sebabnya dari pakaian yang dikenakan oleh orang kaya tersebut, ia tidak jauh dari Tuhan. Ia ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan atau atau dengan kata lain terikat dengan ibadah dan pelayanan. Itu loh suraku. Paham suraku? Amen. Haleluya. Tetapi yang mengherankan kita di sini adalah suraku. Yang mengherankan kita di sini adalah setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Yang mengherankan kita di sini adalah setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan sama dengan hidup dalam pesta pora. Pesta pora itu bersukaria dalam kemewahan itu pesta pora bersukaria dalam kemewahan itu pesta pora. Jadi yang mengherankan kita ya adalah setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan sama dengan hidup dalam pesta pora. Puji Tuhan, saudara. Berarti orang kaya ini ada di dalam kegiatan roh. Jadi singkat kata, orang kaya ini ada dalam kegiatan roh, tetapi masih mempertahankan tabiat daging tabiat daging. Amin suruhku. Kemabukan dan pesta pora. Perbuatan malam. Puji Tuhan. Berarti, ya jadi setiap hari ia bersukaria, bersukaria dalam kemewahan. Sama dengan hidup dalam pesta pora. Berarti orang kaya ini ada dalam kegiatan roh tetapi masih mempertahankan tabiat daging pesta pora. Daging pesta pora. Puji Tuhan. Paham ya suraku? Ya, itu perbuatan ada 15 perbuatan daging, yang ke-15 itu pesta pora. Ada dalam kegiatan roh tetapi hidup di tetapi masih mempertahankan tabiat daging, pesta pora. Puji Tuhan, coba tampilkan dulu Roma pasal yang ke-8 cepat ayat 5. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut daging pasti memikirkan hal-hal yang dari daging, perkara daging yang terkait dengan daging. Sebaliknya orang yang hidup menurut roh dan berada dalam kegiatan roh memikirkan hal-hal yang dari roh, perkara di atas perkara rohani, ibadah dan pelayanan. Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau hidup di dalam hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging akan berujung kepada maut suruhku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin suruhku. Amin. Ya. Roma 13, kembali kita membaca Roma 13 ayat 13 sampai 14 tadi. Roma 13 ayat 13 sampai 14 tadi. Demikian firman Tuhan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Puji Tuhan. Jadi saudara, pesta pora adalah keinginan daging dan perbuatan malam. Pesta pora adalah keinginan daging dan perbuatan malam atau kegelapan dan sudah dekat dengan maut, sudah dekat dengan maut. Amin suruhku, sudah dekat dengan maut. Jadi pesta pora adalah keinginan daging dan perbuatan malam atau kegelapan sudah dekat dengan maut. 1 Petrus 4 ayat 3. 1 Petrus 4 ayat yang ke-3. Demikian Firman Tuhan: "Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang." Puji nama Tuhan! Saudara, singkat kata. Kehendak dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau kehendak dari orang-orang yang tidak hidup, kehendak dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau hidup di luar Tuhan, antara lain: pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu, loh, suratku. Jadi, ditambahkan lagi perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Puji Tuhan, amin. Ya. ya, jadi kehendak dari orang yang tidak mengenal Allah atau orang yang hidup di, di luar Tuhan, itulah bangsa kafir, antara lain, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berharap yang terlarang. itu nah, itulah saudaraku, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin ya, puji Tuhan, sudah cukup banyak waktu kita pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau orang yang di luar Tuhan, saudaraku, kehendak dari orang-orang yang tidak mengenal Allah antara lain pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang ter terlarang. Haleluya, Tuhan sudah berikan waktu, tetapi itu sebabnya Tuhan berkata: "Di sini telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah." Hati-hati dengan pesta pora, hati-hati dengan perjamuan minum itu pesta pora juga dan penyembahan berhala itu bagian dari pesta pora. Puji Tuhan. Jangan kita banyak menggunakan waktu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala. Hati-hati saudaraku, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi masa sekarang adalah masa penentuan, penentuan, penantian penantian kita kepada Tuhan sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, waktu yang tersisa tinggal sedikit memanfaatkan sebaik mungkin. Puji Tuhan, jangan kita mempergunakan waktu ini seperti orang-orang di luar Tuhan yang tidak mengenal Tuhan. Penuh dengan pesta pora, penuh dengan perjamuan makan minum, itulah pesta pora. Juga, bagian dari pesta pora, penyembahan berhala, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi, gunakanlah waktu ini dengan baik, ya. Minislah hidup rohanimu dengan baik. Kita semua harus mempunyai manajemen rohani. Supaya kita bisa meminis sebaik semaksimal mungkin segala kegiatan, segala tindakan kita, segala segala sesuatu yang harus kita perbuat harus diminis dengan manajemen yang dari surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji nama Tuhan. Amin suruhku Amen. Puji nama Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang kedua. 1 Korintus 12 ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Tuhan di luar Tuhan bangsa kafir, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Puji Tuhan. Orang-orang yang hidup di luar Tuhan atau orang yang tidak mengenal Allah, itulah bangsa kafir dengan mudahnya ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Puji Tuhan, tanpa berpikir panjang, mudah sekali ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Itulah orang yang hidup di luar Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah bangsa kafir. Bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, orang yang hidup di luar Tuhan, mudah ditarik kepada penyembahan berhala. Tanpa berpikir panjang, mudah ditarik, mudah diseret. Percayalah suratku. Amin suratku. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Tuhan yang suci. Puji nama Tuhan. Jadi singkat kata surku, jika seseorang hidup oleh roh Tuhan, maka tentu saja ia tidak dapat berkata, terkutulah Yesus. Perkataan yang keluar dari mulutnya tidak ada, tidak ada perkataan kutu tidak akan pernah keluar dari mulutnya. Apalagi mengutuki Yesus. Kalau seseorang hidup di dalam roh Allah yang suci. Amin surku. Sebaliknya, orang-orang yang hidup di luar Tuhan, Orang-orang yang tidak mengenal ke, mengenal Tuhan, bangsa kafir, tidak dapat mengaku, tidak dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah sesembahan yang hidup selain oleh Roh Tuhan itu sendiri. Maka saya heran sekali juga melihat orang kaya tersebut. Dia ada di tengah ibadah dan pelayanan, ada di tengah-tengah kegiatan Roh tetapi anehnya, anehnya setiap hari berpesta pora. Setiap hari berpesta pora. Puji Tuhan. Padahal itu perbuatan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bangsa kafir. Kalau sudah hidup dalam kegiatan roh dan ada dalam pengaruh yang besar dari roh Allah yang suci itu, maka tentu saja, maka tentu saja, sebagaimana di dalam ayat 3 ini, sama seperti orang hidup di uh, tentu saja dia tidak maka tentu saja dia tidak akan pernah mengutuki Yesus. Ambisoreku tidak akan pernah mengutuki Yesus, tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Puji Tuhan. Sebaliknya orang yang hidup di luar Tuhan ia tidak akan meng, tidak dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya Roh Tuhan yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Maka saya heran sekali melihat orang kaya ini. Ada jubah ungu, ada juga lenan halus. Tapi anehnya hidup dalam pesta pora. Hidupnya sama seperti perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, telah banyak waktu kita gunakan seperti itu. Mulai sekarang, ayo kita kembali kepada yang benar. Amin surku Puji Tuhan Haleluya Nah sekarang ciri-ciri hidup di dalam pesta pora Ciri-ciri hidup di dalam pesta pora Lukas 16 ayat 20 sampai 21 demikian firman Tuhan dan ada seorang pengemis bernama Lazarus badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Puji nama Tuhan! Orang kaya ini, di sini kita melihat, orang kaya tersebut tidak dapat menghargai firman Allah. Orang kaya tersebut tidak dapat menghargai firman Allah sebagai makanan atau kebutuhan rohani, sebagai makanan atau sebagai kebutuhan rohani kebutuhan pokok rohani. Tidak dapat menghargai firman Allah sebagai makanan rohani, kebutuhan pokok rohani. Itulah sebabnya banyak sekali makanan yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Banyak makanan yang berjatuhan dari meja orang kaya tersebut. Puji Tuhan. Amin suruhku, itulah sebabnya banyak makanan yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Istilah "jatuh dari meja" istilah lain dari "jatuh dari meja". Banyak makanan yang tercecer. Istilah lain, banyak makanan yang tercecer. Banyak makanan yang tercecer berarti firman Allah diabaikan. Berarti firman Allah diabaikan. Puji Tuhan, saudara! Perhatikan baik-baik. Apa maksudnya Tuhan? Perhatikan ke sini. Kalau makan di rumah masing-masing. Jangan biarkan satu butir pun makanan tersisa di piring masing-masing. Kalau di luar kalau memang ada tercecer di luar kesadaran, tetapi jangan disengaja satu butir pun makanan tinggal di dalam piring masing-masing. Dahulu saya lihat ada banyak di antara kita makan. Kalau saya makan begitu dalam perjamuan ulang tahun atau ucapan syukur, saya perhatikan banyak sekali makanan yang tinggal di piring masing-masing, diabaikan begitu saja. Mulai dari sekarang, sebutir nasi pun harus dihabiskan. Jangan langsung dibawa ke tempat pencucian wastafel dan lain sebagainya. Habiskan itu keuntungannya banyak. Kita diajar sabar, diajar rendah hati, diajar tekun. Puji Tuhan banyak pelajaran yang dipetik di situ. Bersabar, teliti. Kadang untuk mengambil satu butir nasi yang tersisa itu dibutuhkan kesabaran, ketelitian, ketekunan. Jadi jangan asal main taruh saja ya. Asal, jangan asal main lempar di wastafel ya. Harus dewasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan! Haleluya! Jadi, saudara, tidak usah ditulis lagi. Ciri hidup dalam pesta pora itu banyak sekali makanan yang tercecer. Berjatuhan dari meja orang kaya, tercecer. Berarti firman Allah diabaikan. Berarti firman Allah diabaikan, saudaraku. Ayat demi ayat, firman Allah telah diterangkan. Fasal demi fasal, firman Allah juga telah diterangkan, baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru, semuanya diterangkan. Kitab suci dalam Perjanjian Lama itu adalah kitab para nabi. Tugas nabi adalah bernubuat. Puji Tuhan, bernubuat berarti menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Puji Tuhan menyingkapkan segala rahasia yang tersembunyi, yang terkandung di dalam hati. Dosa tersingkap selebar-lebarnya. Dosa disingkapkan begitu saja ya, suruhku. Dosa tersingkap begitu saja. Dosa disingkapkan. Disucikan dari dosa karena dosa disingkapkan. Itu kuasa dari firman para nabi. Kuasa dari firman nubuatan menyingkapkan segala yang terselubung. Menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Puji Tuhan. Semua dosa dirontokkan. Amin suratku. Itulah firman Nabi. Itulah kuasa dari firman Nabi. Perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Tugas rasul adalah untuk menyatakan wahyu. Yang terakhir adalah untuk menyatakan wahyu. Yang terakhir adalah untuk menyatakan wahyu, berarti untuk menyatakan perkara-perkara apa yang akan terjadi di depan, dan juga untuk memperlihatkan kerajaan surga. Untuk memperlihatkan kerajaan surga, jadi berarti jika ayat demi ayat disampaikan. Lebih lebih besar lagi Jika fasal demi fasal firman Allah disampaikan Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Semua disingkat sudah disampaikan Supaya kita boleh mengalami penyucian terhadap dosa Kemudian supaya supaya perkara di depan Supaya hal-hal yang depan diperlihatkan Sampai kerajaan surga diperlihatkan Itu suatu kemurahan Supaya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau hal-hal ini diabaikan, ini sama seperti orang kaya yang hidup senantiasa dalam bersukaria dalam kemewahan, pesta pora, mengabaikan firman Tuhan. Bayangkan firman yang berkuasa untuk menyucikan dosa, Wahyu disampaikan untuk memperlihatkan apa yang akan terjadi di depan, juga supaya kita untuk memperlihatkan kepada kita perkara surgawi, supaya kita semua terselamatkan. Tetapi anehnya, orang kaya ini senantiasa bersukaria dalam kemewahan, berpesta pora, hidup di dalam perbuatan kegelapan, hidup malam, perbuatan daging, yaitu kegelapan bayangkan ada dalam kegiatan roh tetapi masih mempertahankan tabiat daging tidak masuk di akal bayangkanlah Saudaraku telah banyak waktu Tuhan kasih Tuhan berikan kepada kita tetapi kita gunakan hanya untuk pesta pora ini kan sudah sudah menjadi perbuatan bodoh dosa kuasa firman nabi menyucikan dosa Kuasa Wahyu untuk memperlihatkan apa yang akan terjadi di depan, karena kita tidak mungkin tahu apa yang terjadi ke depan. Kalau Wahyu tidak dinyatakan, juga Wahyu juga dinyatakan supaya Surga Mulia dinyatakan, supaya kita semua tertolong dan diselamatkan. Tapi anehnya, orang kaya ini tetap saja bersukaria dalam kemewahan, berpesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup dalam pesta pora, perbuatan malam, kegelapan kiranya dapat dipahami dengan baik. Sangat disayangkan bukan? Amen. Sangat disayangkan bukan? Puji Tuhan. Begitu banyak makanan yang tercecer. Ayat demi ayat sudah diterangkan saudara. Fasal demi fasal sudah diterangkan saudaraku. Dari kitab suci. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kitab suci perjanjian lama ditulis para nabi. Tugas nabi bernubuat menyingkapkan rahasia yang terkandung dalam hati. Menyingkapkan segala dosa yang terselubung, dosa rontok. Juga perjanjian baru, ayat demi ayat, pasal demi pasal. Perjanjian baru ditulis oleh rasul-rasul, tugas rasul yang terakhir menyampaikan wahyu supaya kita tahu apa yang terjadi di depan, supaya kita dapat supaya kerajaan surga diperlihatkan kepada kita. Tapi aneh sekali suruhku. Saya makanya saya renung-renungkan ya. Orang kaya ini kok terlalu luar terlalu bodoh sekali. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Padahal ada dalam kegiatan roh. Bayangkan saudaraku. Ayo kita belajar dari apa yang benar saudaraku ya kita belajar dari apa yang benar. Puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu Saudara, oleh sebab itu oleh sebab itu kita akan baca dulu dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20 demikian firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Amin suruhku. Puji Tuhan. Jadi setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar firman Tuhan supaya lambat di dalam berkata-kata, jangan mudah mengumbar-umbar kata-kata juga lambat untuk marah. Marah di sini cenderung kepada emosional, emosi daging. Luapan hati Saudara ya, bukan marah dalam arti dosa, tapi luapan hati di sini. Paham Saudaraku? Jadi setiap orang hendaklah cepat satu untuk mendengar tetapi lambat eh bukan satu, cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Jangan mudah mengumbar umbar kata-kata. Juga lambat untuk marah. Marah di sini indetik kepada emosi luapan hati. Emosi daging luapan hati. Itu suratku. Amin serang cepat dengar firman saja supaya kita lambat berkata kata juga lambat dalam meluapkan isi hati puji nama Tuhan. Ayat yang ke oleh sebab itu, oleh sebab itu kita baca ayat 21. Sebab itu, oleh sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Buanglah segala kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut. Terimalah dengan rendah hati. Hirman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Setiap kali kita menghadap Tuhan, dan firman yang kita dengar itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Amin suruhku. Ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Dan itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Ayat-ayat firman Allah, firman Allah ayat demi ayat sudah diterangkan. Fasal demi fasal telah diterangkan. Kitab suci dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga diterangkan. Firman Nabi diterangkan. Kitab Wahyu juga diterangkan. Untuk ditanamkan di dalam hati kita masing-masing, kalau itu tertanam, suratku di sini katakan: "Terimalah dengan lemah lembut." Ditanamkan apa yang sudah ditanam? Firman yang sudah tertanam itu: "Terimalah dengan lemah lembut." Itu yang menyelamatkan. Jangan diabaikan, jangan sampai seperti makanan yang jatuh dari meja. Tercecer, terabaikan. Itulah sukaku, paham sukaku. Puji nama Tuhan. Jangan dibiarkan tercecer begitu saja. Perhatikanlah, baik-baik. Telah banyak waktu di... Berikan oleh Tuhan, tetapi jangan digunakan untuk pesta pora. Saudara kita menghadap Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan setiap firman yang kita dengar itu ditanamkan oleh Tuhan. Terimalah itu dengan lemah lembut, karena firman itu berkuasa untuk menyelamatkan, baik itu firman Nabi maupun firman para rasul, berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-21, ayat yang ke berikutnya. Jadi syaratnya suraku untuk menerima dengan lemah lembut, buanglah segala yang kotor. Amin suraku. Buanglah segala yang kotor, buanglah segala kejahatan. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja, Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudaraku, mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan sama dengan menipu diri sendiri. Amin, Saudaraku, mendengar tetapi tidak menjadi pelaku firman sama dengan menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab, jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin mendengar, tapi tidak melakukan sama seperti orang yang bercermin, sama dengan seorang pengamat. Saudara, datang ke tempat ini, datang menghadap Tuhan, jangan hanya sekedar pengamat. Saudara, jangan hanya sekedar penonton, pengamat orang pengamat pandai sekali. Harusnya orang kalau nonton seperti mengamati atau menonton bola, paling pintar tuh pengamat. Harusnya dia kan di, harusnya ditendang dulu. Harusnya bola itu dibagi ke temannya, jangan digocek. Harusnya bola itu langsung ditendang, jangan ditahan-tahan lama. Harusnya dia mundurkan sedikit ke belakang. Itu paling pandai pengamat. Jadi kalau sudah roh itu menguasai seseorang, jangan bukan hanya orang lain yang bisa dia mati, gembalanya pun bisa dia mati. Hanya bisa melihat kekurangan gembalanya, bisa melihat orang kekurangan sesamanya sampai gembalanya. Karena dia hanyalah Kristen pengamat. Mendengar tapi melupakan firman, Kristen pengamat. Jangan kita pengamat-pengamat itu sama seperti kaca spion. Kaca spion itu fungsinya hanya satu: melihat kekurangan orang lain. Harusnya firman itu menjadi cermin, tapi firman tidak dijadikan cermin. Datang hanya untuk menjadi pengamat saja, bisa melihat kekurangan orang lain, sesama, gembalanya, dan lain sebagainya, tapi kekurangannya banyak. Amin suriku. Firman Allah harus menjadi cermin hidup. Firman Allah tidak boleh jadi kaca spion. Tidak boleh berubah menjadi kaca spion. Kalau firman dijadikan kaca spion, nanti yang terlihat kekurangan orang lain yang di belakang. Yang di belakang, bukan yang di depan. Yang di belakang diungkit-ungkit terus. Paham suriku? Nah itu Kristen pengamat. Hanya bercermin saja pengamat. Paham ya? Sejauh ini bisa dipahami? Puji Tuhan. Lalu kemudian ayat 24. Baru saja ia memandang diri sendiri mengamat, ia sudah pergi atau ia, suga, ia segera lupa bagaimana rupanya. Inilah kekurangan dari Kristen pengamat. Hanya bisa melihat kekurangan orang lain. Tanpa menyadari bahwa kekurangannya begitu banyak. Dia lupa bahwa kekurangannya begitu lebih banyak. Ini Kristen pengamat. Paham suruhku? Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita jadikan firman Allah sebagai cermin hidup, kita dibahagiakan. Firman itu didengar bukan untuk dilupakan, didengar untuk dilakukan. Pasti kita berbahagia. Firman Allah bukan dijadikan, harus dijadikan cermin hidup, bukan dijadikan sebagai kaca spion. Pasti berbahagia. Pasti berbahagia. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin suratku. Haleluya. Jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Sia-sialah ibadahnya itu. Sia-sialah ibadahnya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang terpenting adalah cepat mendengar firman, lambat berkata. Kata itu arti ibadah. Paham Saudaraku? Cepat mendengar firman, lambat berkata-kata. Itu arti ibadah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu arti ibadah. Ayo, pengertian kita: semakin hari harus semakin lebih maju. Cepat mendengar, lambat berkata. Itu arti ibadah. Itu arti ibadah. Amin. Suruhku, itu arti ibadah. Puji Tuhan. Sekarang, dampak negatif mengabaikan firman Allah. Dampak negatif apabila makanan itu tercecer. Lukas 16 ayat 20 sampai 21. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya dan menjilat boroknya. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat orang kaya tersebut, orang yang hidup dalam pesta pora, tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dalam kesusahan dan kesulitan-kesulitan orang lain ter seperti orang kaya terhadap Lazarus. Tidak peduli dengan orang lain, tidak per tidak peduli dengan orang lain dalam kesusahan dan kesulitan-kesulitan mereka seperti orang kaya terhadap Lazarus. Padahal ibadah yang murni ialah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka dalam Yakobus pasal yang ke satu tadi suruhku Yakobus pasal 1 ayat 27 ibadah yang murni mengunjungi janda-janda yatim piatu dalam kesusahan intinya mengunjungi orang yang susah itu ibadah tadi soreku cepat mendengar lambat berkata-kata itu arti ibadah Berarti kalau kita jadi orang yang beribadah dan bahkan disebut menjalankan ibadah yang murni, mengerti kesusahan. Bukan hanya kesusahan janda-janda dan yatim piatu. Mengerti kesusahan setiap orang. Paham soreku Sesuai dengan Yakobus 1 ayat 27. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin soreku, Mengerti kesusahan orang lain. Kesusahan mereka ditebalkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, itu arti ibadah: mengerti kesusahan orang lain. Paham, suruhku paham, surah Amen. jadi banyak orang Kristen hanya tahu melayani, tapi tidak mengerti isi hati Tuhan, tidak mengerti kesusahan orang lain, tidak mengerti orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Jadi, apa arti ibadah? Kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak mengerti ibadah. Bagaimana itu, saudara? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ya. Apa yang menjadi kesusahan daripada Lazarus? Apa kesusahan? Apa yang menjadi kesusahan daripada Lazarus? Ada tiga di sini. Satu, satu, ia adalah seorang pengemis dengan lain kata seorang miskin. Lazarus itu orang miskin dalam kurung pengemis. Puji Tuhan. Berarti mengharapkan uluran tangan. Baik uluran tangan dari Tuhan, baik uluran tangan dari sesama. Itu namanya orang miskin. Puji nama Tuhan. Amin suraku. Haleluya. Jadi kita yang sudah diperlengkapi dengan harta rohani harus melayani orang miskin. Sudah diperlengkapi dengan kekayaan rohani, karunia-karunia jabatan harus melayani kesusahan dalam kemiskinan. Puji Tuhan, miskin pengertian, miskin eh, pemahaman kebenaran firman, miskin pengetahuan, miskin miskin miskin. Itu orang semacam ini butuh uluran tangan. Nah yang sudah diperkaya Diperlengkapi dengan harta rohani Karunia-karunia dan jabatan Harus memahami Seharusnya demikian Kemudian kesusahan Lazarus Yang kedua adalah Badannya penuh dengan borok Badannya penuh dengan borok Disama dengan Ditandai dengan banyaknya kelemahan Penuh dengan kelemahan Puji Tuhan Saudara Sedikit bersaksi semua orang mempunyai kelemahan. Lah, kalau semua orang mempunyai kelemahan, kalau kita melihat kelemahan-kelemahan itu, akan sangat sulit bersatu. Tetapi, puji Tuhan, Yesus mati di kayu salib karena kelemahan kita. Jadi, sengsara salib itu kasih Allah. Menutupi kelemahan kita, coba bayangkan kalau manusia penuh dengan borok dengan kelemahan tanpa kasih. Tidak ada kesatuan, siapapun manusia di atas muka bumi ini, masih ada borok-boroknya. Dalam hal ini, Lazarus penuh dengan borok, badannya penuh dengan borok, puji nama Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bayangkan bagaimana kita bersatu dengan orang yang penuh dengan borok tanpa kasih. Itu tidak mungkin. Saya sudah hari-hari ini semakin merenungkan dimanapun saya berada, dimanapun saya duduk berdiri dan berada. Saya bukan berarti berdiri, duduk, berada, uh, bukan berarti saya harus tinggal diam saat saya berdiri dan duduk duduk dan berdiri diam diri begitu saja tidak semuanya saya amat amati semua semata mati oh orang ini berbicara karena ini orang ini berbuat seperti ini karena ini orang ini bertindak seperti ini karena ini puji Tuhan jadi banyak borok di dalam diri seseorang Coba bayangkan, kalau saya hanya berfokus pada borok itu, saya tidak mungkin bisa berdiri dan duduk di situ. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin, soreku, puji nama Tuhan. Kiranya dapat dipahami, kemudian kesusahan Lazarus yang ketiga adalah anjing, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Anjing-anjing datang menjilat boroknya. Puji Tuhan, anjing-anjing datang menjilat boroknya. Puji nama Tuhan, menjilat borok. Anjing-anjing datang untuk menjilat boroknya. Itu loh, suruhku sudah penuh dengan borok, dijilat oleh anjing-anjing. Puji Tuhan, saudara, ada dua kelemahan lain dari anjing: ciri-ciri eh, anjing yang pertama mengulangi kesalahan yang sama. Puji Tuhan. Lalu anjing ini datang menjilat borok itu supaya diulangi lagi kesalahan yang sama. Kemudian kelemahan ciri anjing yang kedua, merusak, mencerai-beraikan ciri anjing yang kedua. Ciri anjing yang kedua itulah uh, serigala, anjing hutan serigala. Itulah nabi palsu datang mencerai-beraikan kawanan domba, merusak kawanan domba. Jadi dijilat dulu borok itu supaya kawanan domba tergem, ter, dirusakkan penggembalaan kawanan domba domba-domba yang tergembala dijilat dulu kelemahannya baru dirusakkan itulah saudaraku paham maksud saya Amen. mengerti yang saya maksud ini saudaraku Amen. mengerti apa yang saya sampaikan mengerti saudara Amen. Puji Tuhan dalam 1 2 Petrus 2 ayat 22 anjing menjilat muntah kembali mengulangi kesalahan yang sama Kemudian anjing yang mengulangi kesalahan yang sama itu datang menjilat borok, dijilat borok sampai bersih. Untuk apa? Supaya orang yang dalam kelemahan ini juga supaya terus mengulangi kelemahannya. Ciri anjing yang kedua, mencera berikan, mener, menerkam dan mencera kawanan domba, sesuai dengan Injil Yohanes 10 ayat 12. Dia datang menjilat borok Lazarus sampai bersih. Tujuannya adalah supaya kawanan domba tercerai-berai, tidak menjadi liar, tidak tergembala. Hati-hati dengan kehidupan semacam itu. Datang menjilat, dijilat-jilat, boroknya itu kekurangan kita dipuji-puji, dijilat habis, disanjung habis, sampai tersanjung habis kita. Tapi tujuan pertama supaya kembali mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian dijilat, jilat sampai habis, dijilat sampai habis. Tujuannya supaya tercerai berai. Domba-domba liar tidak tergembala. Paham suruhku? Nah itu suruhku. Nah, bayangkan dalam kesusahan semacam, semacam ini, orang kaya tersebut tidak peduli. Masakan Tuhan peduli dengan kita, tetapi kita tidak peduli dengan orang lain. Kita hanya bisa menerima keuntungan, tetapi tidak mau rugi sedikit perasaan, rugi sedikit tenaga, rugi sedikit pikiran, rugi sedikit keuangan, dan lain sebagainya. Hanya bisa untung saja. Orang hanya bisa untung saja, seperti orang kaya berpesta pora setiap hari. Jangan-jangan miliknya Tuhan juga diambilnya sepersepuluh, dan tidak akan membawa korban pers persembahan khusus kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Suruhku, puji Tuhan, karena keuntungan kan yang diambil. Kalau hanya untungnya saja, lama-lama miliknya Tuhan, perpuluhan diambil, sampai persembahan khusus pun tidak dibawa kepada Tuhan, padahal dia seorang imam. Karena keuntungan, dia dimengerti Tuhan, tetapi dia tidak mengerti orang lain. Itu kan keuntungan paham saudaraku? ujung-ujungnya nanti miliknya Tuhan diambil dan tidak mau membawa korban pers persembahan khususnya, padahal dia imam mengerti yang saya sampaikan ini? belajar kepada firman puji Tuhan nah, ini pelajaran yang indah saudara ya hati-hati dengan anjing menjilat borok dia jilat habis dipuji-puji sampai habis. Tapi supaya orang yang dipuji ini mengulangi kesalahan yang sama. 2 Petrus 2 ayat 22. Datang lagi, dijilat, dipuji sampai habis. Tapi supaya domba-domba tercerai-berai. Liar tidak tergembala. Yohanes 10 ayat 2 Yohanes 10 ayat 12. 12. Itu lesu ya, paham surku? Nah, sekarang kita lihat akhir hidup pestapora. Akhir hidup pestapora, Lukas 16 ayat 22 dan 23. Akhir hidup pestapora. Nah, ini akhir hidupnya, ujung hidupnya, ujung perjalanan hidupnya. Lukas 16 12 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut dan ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Puji Tuhan. Jadi singkat kata Lazarus mati, tetapi rohnya dibawa terangkat di pangkuan Bapak Abraham. Orang mati itu juga mati, orang, orang kaya itu juga mati. Namun setelah dikubur, setelah dikubur rohnya dibawa di alam maut. Ditebalkan itu alam maut. Amin suruhku. Ya orang pada akhirnya baik orang kaya, baik orang miskin, maupun orang kaya mati lalu dikubur tetapi roh daripada Lazarus diangkat dan dibawa ke pangkuan Abraham sementara roh daripada orang kaya itu dibawa sampai dibawa masuk dibawa di alam maut ditempatkan di alam maut ditempatkan di alam maut paham suruhku jadi singkat kata singkat kata setiap orang harus Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia perbuat selama ia menumpang di bumi ini, selama ia menumpang di bumi ini, selama ia mendiami kemah tubuh ini. Jadi, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia hidup di bu menumpang di bumi ini, dan selama dia mendiami kemah tubuh ini, itu harus dipertanggungjawabkan perbuatannya itu. Nah, saudaraku dalam hal mempertanggungjawabkan ini yang sulit, saudara. Melakukan dosa itu gampang. Pengakuan terhadap dosa itu roh yang sulit sekali. Dan semua dosa harus dipertanggung, semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Itu loh, saudaraku. Saya berkali-kali tidak usah ditulis. Ini menambah pengertian saja. Berkali-kali saya sampaikan. Kalau kita berbuat dosa kepada siapa? Berbuat dosa di tempat yang tersembunyi itu gampang, tapi pengakuannya itu sulit. Atau kemudian berselisih, iri hati, dengki kepada orang lain itu gampang, tapi saat mengakuinya di hadapan Tuhan, kepada sesama di hadapan Tuhan, itu yang sulit. Mungkin saja dia dekat, tetapi sangat sulit untuk datang berdamai, apalagi kalau orang itu sudah mati. Tidak ada lagi kesempatan untuk berdamai itu yang sulit jadi ingat saudaraku setiap perbuatan itu selama kita menumpang di bumi dan selama kita mendiami kemah tubuh ini semua perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan apa buktinya dipertanggungjawabkan buktinya ketika orang miskin mati dia dibawa ke rohnya dibawa ke alam ke, ke pangkuan bapak abraham Sementara orang miskin, orang kaya itu mati, rohnya ditempatkan di alam maut. Berarti dipertanggungjawabkan bukan? Dapat dipahami Saudaraku? Semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia tinggal di bumi, mendiami kemah ini dan tinggal di bumi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baiknya. Amin Saudaraku. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Sebab itu berhati-hatilah, saudara, jangan sesegabah sesuka hati berbuat dosa. Semua perbuatan di, harus dipertanggungjawabkan. Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab, pertanggungan jawab. Ingat tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan semuanya jelas di mata Tuhan. Dan setiap orang harus memberikan pertanggungan jawab. Jangan enak-enak aja berbuat sesuatu yang tidak berkenan. Ingat itu tidak ada yang tersembunyi. Mungkin ada yang malas-malasan atau melakukan tempat di tempat yang sesuatu yang tidak baik di tempat yang tersembunyi. Tidur di kamar sendirian dan lain sebagainya. Mata manusia tidak melihat, tapi mata Tuhan melihat, dan semua per, perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari pada waktunya. Tidak selamanya kita tinggal di bumi ini, tidak selamanya kita mendiami tubuh ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayub 34 dicatat baik-baik, bukan? Nah, Ini pelajaran yang rapi, yang baik untuk kita perhatikan sungguh-sungguh. Mas Ayu, pasal 34 maksud saya ya. Ayub 34. ayat 16 terlebih dahulu, demikian firman Tuhan Allah. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Ayo, kita mempunyai sepasang telinga untuk mendengarkan apa yang baik dan berkenan dari Tuhan lewat firman Allah. Kemudian, ayat 21 sampai ayat 21: "Karena mata Tuhan mengawasi jalan manusia, dan Ia melihat segala langkahnya, melihat langkahnya." ke kiri atau ke kanan menyimpang ke kiri atau menyimpang atau menyimpang ke kiri dan ke kanan tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut kegelapan malam di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi puji Tuhan tidak ada kemudian tidak ada kegelapan atau kelam kabut gelap malam di mana orang-orang di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Orang hanya bisa menyembunyikan dosanya di tempat ke dalam kegelapan di depan mata man mungkin dia bisa menyembunyikan dosanya dalam kegelapan. Mata orang tidak bisa melihat dosanya. Dosa yang disembunyikan itu di tempat kegelapan tetapi mata Tuhan dapat melihat segala sesuatu. Paham Saudaraku? Kemudian Saudara ayat 23 sampai 25. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Perhatikan loh ini baik-baik. Karena bagi manusia Allah tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Kapan saja semua manusia akan diadili. Terserah Tuhan. Hari ini, besok, lusa, semua bisa diadili bukan waktu waktu Tuhan bukan waktunya manusia waktu manusia bukan waktunya Tuhan tapi waktu Tuhan harus menjadi waktu kita sekali waktu sewaktu waktu dia akan datang mengadili bisa malam ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil terhadap orang kaya dia bertanya kepada jiwanya tentang harta yang banyak itu tapi Tuhan berkata, hai jiwa malam ini akan kuambil jiwamu. Lalu harta itu mau kemana? Paham suruhku? Pengadilan itu tidak bisa, tidak ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan pengadilan. Bisa malam ini, bisa besok, bisa lusa. Hati-hati, kita berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi, sesuatu yang tidak berkenan, berbuat dosa di tempat yang tersembunyi, tiba-tiba besok Tuhan adili. Lalu dikubur. Nah, rohnya di mana ditempatkan? Nah, selagi ada, selagi hayat dalam kandungan badan, gunakan waktu ini dengan baik. Sudah banyak waktu dipergunakan untuk untuk pesta pora mulai seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekarang waktu yang ada ini waktu yang tersisa ini waktu yang tersisa ini gunakan dengan baik telah banyak waktu kita gunakan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan penuh dengan selain kemabukan penuh dengan pesta pora nah sekarang waktu yang tersisa ini gunakan sebaik-baik mungkin karena Tuhan mengadili sewaktu-waktu, bukan saja pada hari Tuhan datang, bukan sewaktu-waktu. Jadi saat pertanggungjawaban Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita sudah harus siap-sedia. Kapan saja, kapan saja. Amin surah. Orang-orang yang perkasa diremukannya dengan tidak diperiksa, tidak diperiksa. dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam sehingga mereka hancur lebur. Itu loh saudaraku. Dan Tuhan tidak peduli dia kaya atau miskin. Dia hamba atau merdeka. Semuanya diadili. Sewaktu-waktu sampai hancur lebur. Ini loh saudara. Selagi hayat dalam kandung badan. Selagi ada nafas hidup. Pergunakanlah waktu yang tersisa ini karena telah banyak waktu kita gunakan untuk pesta pora. Kemabukan, perjamuan minum, berhala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin suruhku. Nah sekarang jalan keluarnya supaya jangan hancur lebur. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. sudah satu jam ya. Tambahkan sedikit. Lukas 21 ayat 34, 35. Demikian firman Tuhan ini jalan keluarnya suratku. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan itulah perbuatan malam serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hati-hati saudara ya. Amin saudaraku. Jaga diri. Jaga supaya hatimu jangan sarat dengan pesta pora. Perbuatan malam. Sehingga. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan sibuk dengan pesta pora hati-hati saja. Supaya kedatangan Tuhan jangan seperti pencuri di malam hari tiba-tiba. Begitu maksudnya ya. Baru ayat 35 sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi tanpa terkecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Hamba, merdeka, kaya, miskin. Semua harus memberi pertanggungan jawab. Dan dileburkan tanpa terkecuali. Barulah ayat 36. Demikian firman Tuhan Berjagalah, berjaga berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia berjaga-jaga dan berdoa sambil berdoa berjaga-jaga dan berdoa itu adalah itu berbicara soal doa penyembahan itu berbicara soal doa penyembahan ukuran penyembahan dalam Matius pasal 26 ayat 40 ukuran penyembahan ayat Injil Matius pasal 26 ayat 40 puji Tuhan berjaga-jaga dan berdoa itu satu jam amin suratku puji Tuhan satu jam haleluya satu jam ya satu jam kalimat terakhir satu jam ditebalkan Puji Tuhan, berjaga-jaga satu jam itu. Ukuran menyembah itu satu jam. Paham, soreku puji Tuhan. Nah, kegunaan dari penyembahan, ya, penyembahan yang sesuai dengan ukuran Tuhan, kegunaannya supaya kita beroleh kekuatan. Satu, kita ke, memiliki kekuatan, jadi penyembahan dengan menggunakan lutut atau disebut juga kuda-kuda itu kekuatan kita. Kuda-kuda, lutut berlutut, menyembah itu kekuatan kita. Amin suriku, itu kekuatan kita. Dari semua yang akan terjadi menimpa dunia ini. Kemudian supaya kita tetap ber, bertahan berdiri sampai Tuhan datang. Jadi penyembahan itu yang membuat kita kuat menghadapi masalah di dunia Kemudian, penyembahan itu yang membuat kita bertahan sampai kesudahan dunia ini, sampai Tuhan datang. Jadi, tanpa doa penyembahan, kita tidak kuat menghadapi segala masalah yang terjadi di bumi. Tanpa doa penyembahan, tidak mungkin kita bertahan sampai kepada kesudahan dunia ini, sampai ke Tuhan datang pada kali yang kedua. Maka, kalau seseorang tidak tekun dalam tiga macam pada pokok, saya ragukan hidupnya. Saya ragukan hidupnya, walaupun dia merasa saya sudah mengerti firman. Saya juga bisa melakukan firman di luar ketekunan tiga macam pada pokok itu, pengertian seseorang. Tapi, kalau menurut firman, tidak seperti itu. Harus hidup dalam doa penyembahan, supaya kita bisa kuat menghadapi masalah di bumi. Satu, dua, bisa bertahan sampai hari Tuhan. Tuhan datang kembali sampai dunia ini berlalu, kita bertahan paham suruhku, puji Tuhan nah ini kan keuntungan besar yang kita terima lewat pengertian yang benar ini surah, tanda keselamatan sudah ada, untuk apa lagi kita mau bersungguh-sungguh lihat kekurangan orang lain sudah tanda keselamatan sudah ada yang terlanjur minta ampun gunakan waktu yang ada ini baik-baik, selagi hayat dalam kandung badan gunakan baik-baik selagi masih diberi kesempatan umur panjang gunakan baik-baik setelah banyak waktu kita pergunakan untuk pesta pora, sekarang waktu yang tersisa gunakan sebaik mungkin. Paham suruhku? Nah, kemudian ayat 37, ayat 37, lihat ya. Yesus sudah hidup di dalamnya. Pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah. Jadi anak-anak terang, banyak belajar, mengajar itu belajar. Kalau kita biar bait Allah, kita harus banyak belajar dari firman. Itu perbuatan terang, itu perbuatan siang. Itu perbuatan anak-anak terang. Banyak belajar dari firman Tuhan. Jangan belajar dari pengertian, dikit-dikit belajar dari persumutan. Dikit-dikit jengkel. Banyak belajar dari firman Allah. Kalau kita memang adalah anak-anak siang. Paham suruhku? Kemudian, pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung. Nama gunung itu adalah Bukit Saitun. Bermalam di Bukit Saitun. Bermalam di atas gunung yang tinggi. Berarti, saudaraku, kehidupan kita sudah berada di bawah sampai kepada tingkat ibadah yang tertinggi. Doa, penyembah. Apalagi hari-hari ini sudah jauh malam. Apa buktinya hari-hari ini jauh malam? Perbuatan malam, perbuatan kegelapan sudah terjadi bahkan dosa sudah memuncak. Makan, minum, kawin dan mengawinkan, itu kenajisan. Itu perbuatan malam. Malam dalam suasana malam seperti ini, sudah seharusnya kita bermalam di Bukit Zaitun. Bermalam di Bukit Zaitun, bermalam dalam penyembahan. Tenanglah hidup ini kalau kita sudah bermalam dalam penyembahan walaupun situasi dunia jauh, sudah jauh malam. Sudah berada dalam gelap malam. Karena banyaknya dosa. Itu saudara, paham saudaraku? Amen. Ya, barulah ayat 38. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Pagi-pagi hari sudah berganti baru. Orang mencari Dia, orang mencari Dia, Amin saudaku, puji Tuhan, orang mencari Dia. Apa yang dicari oleh orang-orang dari Dia? Yang dicari adalah hidup. Yang kita cari dari Dia adalah hidup. Karena hari sudah berganti baru yang dicari apa hidup ingat siang hari banyak belajar dari firman itu perbuatan anak terang malam hari bermalam dalam penyam nah pagi hari banyak orang mencari kenapa karena hari sudah bergan berganti kalau hari sudah berganti, yang kita cari dari Tuhan adalah hidup. Puji Tuhan, yang ada ini akan berlalu. Yang kita cari hidup itu pagi, ingat siang, banyak belajar dari Firman, malam bermalam dalam penyembah, pagi cari Tuhan. cari hidup. Amin suruhku. Amen. Belajar kepada firman siang hari, bermalam dalam penyembahan, cari hidup. Sudah begitu prosesnya. Nah inilah yang harus kita kerjakan. Hari sudah jauh malam. Jangan kita lagi dalam kemabukan. Yaitu pesta pora dan yaitu eh, perbuatan malam yaitu pesta pora dan kemabukan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, oleh sebab itu ini harus diperhatikan baik-baik mulai dari ayat 34 sampai 38 harus menjadi solusi atas segala kesalahan di masa lalu. Telah banyak waktu kita gunakan pesta pora. Sekarang tersisa waktu sedikit. 3438 solusinya amin saudaraku tuhan yesus memberkati kita semua mari kita angkat pujian Haleluya, ya, kita angkat pujian dari atas. Haleluya! kita menyembah musik perlahan-lahan. Pesta pora itu perbuatan kegelapan. Hal yang merugikan diri sendiri sampai berujung kepada maut. Kita sudah lihat orang kaya ada dalam ibadah pelayanan tapi hidup dalam pesta pora ada dalam kegiatan roh tapi mempertahankan daging banyak firman Allah yang terabaikan tercecer ayat demi ayat sudah diterangkan pasal demi pasal firman sudah diterangkan baik kita suci dalam perjanjian lama diterangkan kita suci perjanjian baru diterangkan firman nubuat diterangkan wahyu juga diterangkan tapi itu dianggap sepele diabaikan begitu saja Dia pusing dengan hatinya saja Dia pusing dengan pengertiannya saja Dia pusing dengan kebenaran diri sendiri saja Akhirnya orang lain juga dalam kesusahannya diabaikan Seperti Lazarus diabaikan Bayangkan berapa banyak kesusahan dari Lazarus Dia butuh uluran tangan miskin dia ditandai dengan borok kelemahan. Masih lagi datang anjing menjilat. Harusnya orang seperti ini yang sudah dalam kesusahan diperhatikan orang kaya. Tapi ini tidak. Selain mengabaikan firman dia juga mengabaikan tidak memperhatikan orang lain. Bagaimana dengan imam-imam? Bagaimana sidang jemaat GPT Tania? Ibadah hanya ibadah saja, melayani hanya melayani, tidak mengerti kesusahan orang lain, tidak peduli dengan hati Tuhan. Ibadah yang murni mengerti kesusahan orang lain, bukan hanya mengerti janda-janda dan yatim piatu, naikkan satu.

Tuhan. Haleluya. Menyembah dengan dorongan firman roh Allah saja. Haleluya. Sejauh mana hatimu dengan lemah lembut rendah hati memperhatikan firman yang tertanam dalam hatimu. Sejauh itulah dorongan penye dalam penyembahan dalam dirimu. Haleluya. banyak waktu kami gunakan dalam hidup dalam pesta pora tetapi waktu yang singkat ini kami gunakan dengan baik Tuhan haleluya siang hari belajar kepada firman Allah sebagai anak-anak Allah rumah Tuhan anak-anak terang belajar firman Allah di dalam rumah Tuhan malam hari bermalam dalam penyembahan Pagi hari kami mencari Tuhan. Haleluya, mencari Tuhan, mencari hidup. Tidak lagi mencari yang lain-lain. Haleluya. Pagi, siang, malam kita mencari Tuhan. Belajar dari firman sampai ibadah memuncak penyembahan. Haleluya. berma penyembahan itu adalah tempat bermalam sekalipun dalam keadaan jauh malam kacau balau karena dosa sudah memuncak tetap bermalam oleh penyembahan haleluya 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 tetap tinggal tenang bermalam dalam penyembahan haleluya Haleluya, haleluya, yeah. malam siang hari kami belajar firman Allah renungkan firman Allah siang dan malam sampai kepada penyembahan dan pagi hari mencari Tuhan mencari hidup haleluya haleluya bukan mencari penghidupan dari perkara-perkara lahiriah tetapi mencari keabadian haleluya oh. segala puji syukur hormat kebesaran haleluya kuasa kekuatan hikmat kekayaan haleluya kemuliaan pengagungan hanya bagi dikau haleluya sebab engkau anak domba Allah yang disembeli. Haleluya. Darahmu tercurah atas kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau imam besar agung melayani berdoa memperbaikkan dosa kami haleluya Haleluya, Haleluya golak kepala gereja mempelai pria surga. Engkau yang menyelamatkan tubuhmu Tuhan Tuhan tada belas kasihmu Tuhan. Haleluya, Haleluya. Kami semua menyembah. Kau, Tuhan, semua harus tahu menyembah kepada Tuhan. Berlututlah itu kuda-kuda, itu kekuatan kita menghadapi segala persoalan di bumi. Itu yang membuat kita bertahan sampai kesudahannya. Haleluya, sampai hari Tuhan datang, kita bertahan. Haleluya! semua harus memberi pertanggungan jawab di hadapanmu Tuhan. Hallelujah. tas sembah Tuhan dengan mengangkat pujianku sanjung Engkau di tempat yang tiga. Oh lulu.

Banyak waktu kita pergunakan pesta pora, banyak firman yang tercecer. Firman ayat demi ayat sudah diterangkan, fasal demi fasal sudah diterangkan, kitab suci, perjanjian lama baru sudah diterangkan. Namun, semuanya itu tercecer, diabaikan begitu saja, sampai akhirnya mengabaikan orang lain dalam kesusahannya. Siapa yang mau berjanji dengan waktu yang tersisa ini? mau belajar firman Allah Kemudian mau meningkatkan ibadahnya sampai kepada tingkat yang tertinggi Bukit Jais itu doa penyembahan bermalam di sana Sampai pagi hari datang mencari Tuhan, mencari hidup Sambil kita angkat pujian ini Yang mau mencari hidup Yang tidak mau lagi pesta pora Dan mau berjanji meninggalkan pesta pora Berjanji untuk tetap menghargai firman Engkau boleh maju ke depan Kusanjung sambil kita akan pujian ini menyembah Tuhan. Haleluya, Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pembukaan rahasia firman-Mu, buat isi hati yang telah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Dimana Tuhan di mana Tuhan telah kami supaya kami tidak hidup di dalam dusta Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan. Kami oh. Jemur-jemur, pemerintah akan menyiapkan muka untuk kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, hamba secara pribadi terkoreksi dengan firman yang telah kami Hamba sering sekali membiarkan firman itu berjajaran. Tuhan, boleh Anda koreksikan dan menghargai firman itu malam ini? Hidupan hamba, tetapi selalu... Senantiasa bersuruhannya kepada Tuhan, kepada Tuhan sebab berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang kami sembah ini lindung kami Tuhan. Memang sangat banyak dosa kami Tuhan, kami biarlah kami senantiasa berharap kepada Engkau. Kami tidak hidup dalam kesalahan, tapi kami mau belajar untuk menghargai si hati supaya kami senantiasa menyenangkan hatimu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Dan yang telah kau sampaikan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah itu termatahai dalam hidup kami. Berkati Bapa kepada kami yang sudah menyampaikan dengan rahasia firmanmu berikan kesehatan kepada kami terima kasih Bapak yang baik terima kasih inilah seruan kami kami mohonkan kepada mu terima kasih Tuhan Bateraikan firmanmu dalam lo daging tuki di hati kami ya Tuhan Biar roh kudus lebih jauh lagi memberi pengertian menjelaskan roh kudus Bantu kami untuk firman firmanmu Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sesia Melekatan laksana berhasil apa saja kau suruh kendaki Hamba telah menyampaikan firmanmu bagi kemenangan menyiram selanjutnya Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami semua memiliki kekebalan Kebal terhadap penyakit Dosa kejahatan, dosa kenajisan Dosa kemabukan pesta Teramah lebih pesta murah Dan juga perjamuan minum Penyembahan berhala Demikian juga kami juga kebal terhadap kecemaran lain-lainnya Tuhan Akar pahit Terima kasih engkau yang sudah membukakan firmanmu Menyingkapkan rahasia firman Yang lama sudah berlalu Tuhan sudah hapus air mata Di dalam nama Yesus Kristus Biarlah kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban Dari kuasa firman Kami mau belajar dari firman yang ajaib Tuhan seti pada siang hari malam hari ada bermalam-dalam bukit jaitun berarti sudah berada dalam doa penyembahan dan siang paginya kami mencari Tuhan Terima kasih mencari hidup kami berbahagia karena Tuhan yang membuat hati kami berbahagia hati kami diteguhkan malam ini, supaya kami siang hari belajar kepada firman jangan hanya untuk mencari keuntungan supaya jangan kami mencuri milik Tuhan supaya kami juga tetap membawa korban persembahan khusus teramat lebih imam-imam terima kasih terpuji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa haleluya amin kembali ke tempat masing-masing Kita jalankan persembahan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, sudah merasakan pertolongan dua tangan Tuhan. Sekarang kita bawa tangan kita dengan persembahannya yang bertugas: Tuhan, bukti kasih Tuhan. korban saudara, Tuhan membalaskan berlipat ganda pengumuman jadwal ibadah GPT Betania Serang Cilegon dalam sepekan Me meja roti ibadah pada Alkitab Kamis 19 Mei 2022 pukul 18.30 kaum dari remaja Sabtu 21 Mei jam 7 malam berita emas raya Minggu 22 Mei pukul 17 Misbah Dupa penyembahan Selasa 24 Mei 2022 pukul 18.30 kita doakan supaya Tuhan terus berkati ibadah-ibadah tersebut. Pengumuman berikutnya adalah penayangan live streaming Facebook ibadah dua penyembahan 10 Mei 2022 yang mengikuti keluarga besar GPT Tania yang kita cintai yang kita kasihi yang mengikuti di dalam negeri urutan pertama adalah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada 73 orang. Salam saudara di sana. Jawa Barat 53 orang salam saudara sana. Jakarta 35 orang salam saudara sana. Banten 34 orang salam saudara sana. Duh, Sulawesi Utara 18 orang salam saudara sana. Sulawesi Selatan 18 orang salam saudara sana. NTT 12 orang salam saudara sana. Riau 11 orang salam saudara sana. Kalimantan Tengah 11 orang salam saudara sana. Papua Provinsi 11 orang salam saudara sana. Sabah 29 orang salam saudara sana. Kalimantan Kalimantan Tengah 9 orang salam saudara sana Kepulauan Riau 9 orang salam saudara sana Jawa Tengah lima 5 orang salam saudara sana Jawa Timur 4 orang salam saudara sana Kemudian dari mancanegara di luar negeri di tiap-tiap negara yang kita cintai, yang kita kasihi, keluarga besar GPT Britania yang mengikuti di sana, urutan pertama adalah Malaysia. Di Malaysia ada 22 orang yang mengikuti. Salam saudara sana. Alleluia. Filipina 2 orang salam saudara sana. Alleluia. Australia 2 orang salam saudara sana. Alleluia. United States 1 orang salam saudara sana. Alleluia. Kanada 1 orang salam saudara sana. Timor-Leste Timor Timor Timor, 1 orang salam saudara sana. Alleluia. Puji Tuhan. Kita doakan. Banyak sekali yang tidak ikut ya. Kita doakan. Haleluya. Ini juga tidak ada gangguan di sini. ada gangguan? Tidak dibagi? Iya. Puji Tuhan. Semakin hari kita semakin banyak belajar supaya kesalahan diminimalisir. Kalau kesalahan diminimalisir, hasilnya nanti optimal. Puji Tuhan optimal dan kita sama-sama berbahagia di dalam Tuhan karena hasil yang datang dari Tuhan optimal. Puji Tuhan. Demikianlah pengumuman dan saya juga tidak lupa menyapa sidang jemaat Tuhan di Bandung, di Malaysia, bahkan umat ketubusan Tuhan, simpatisan umat ketubusan Tuhan yang senantiasa setia tekun digembalakan oleh GPT Betania secara Cilegon Banten Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri, biar kiranya sejahtera bahagia memerintah saudara di sana, dan akhir kata sebagai gembala sidang bersama dengan Ibu Rohani mengucapkan selamat malam Tuhan Yesus Kristus kepala gereja mempelai pria surga memberkati kita dari sekarang sampai kepada kesudahan dunia ini. Amin. Bersama kita bagi berdiri. Terima kasih oh Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa malam ini kami ada di tengah ibadah doa penyembahan menyembah Tuhan Engkau layak untuk disembah, diagungkan, ditinggikan, dipuja lebih dari yang ada ini Tuhan. Dan untuk itulah kami ada malam ini bermalam di Bukit Jaitun. Berarti dalam penyembahan kami tenang sekalipun ada, -ada sekalipun berada dalam puncak gelap malam kami tetap tenang tetapi pagi hari kami mencari Tuhan mencari hidup keabadian dan siang hari kami belajar untuk mempraktikkan firman Allah sebagai rumah Tuhan sebagai anak-anak terang sebagai anak siang. Tuhan Yesus, kami tidak hidup dalam pesta pora lagi, tidak hidup dalam kemabukan, dalam perbuatan gelap malam, tetapi berada dalam terang anak siang, belajar mempraktikkan firman Allah. Tuhan, semuanya itu telah kami terima. Tetapi jangan kami juga hidup dalam pesta pora Jangan hidup dalam mempertahankan keinginan daging supaya kami Tuhan semuanya boleh mengalami kebahagiaan yang dari surga. Tetapkan pemakaianmu atas hambamu dalam pembukaan firman Allah sehingga dalam setiap pertemuan ibadah kami boleh merasakan pertolongan uluran dua tangan Tuhan. Berkati sidang jemaatmu, hidup ibadah, pelayanan, rumah, pekerjaan, kesehatan, seisi rumah, suami, istri, anak, ada orang tua, keluarga semua. Hamba serahkan dalam tanganmu, baik juga anak-anakmu dalam pendidikan mereka dari yang duduk di bangku TK SD SLTP SLTA bahkan perkuliahan hamba serahkan dalam tanganmu Tuhan apa yang tambah-tambahkan penyerahan kesetiaan ketekunan lebih sungguh-sungguh lagi menguruskan diri sepenuh hati beribadah dan melayani kepada Tuhan Bahkan juga Tuhan tambahkan penyerahan kesetiaan Tuhan kepada kami sekaliannya, Pakai menjadi kesaksi contoh teladan tua-tua, untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam, dalam pegembalaan ke pt Serang dan Cilegon, Banten, Indonesia, Eko juga turut bekerja mendatangkan kebaikan, kirimlah jiwa-jiwa yang lapar haus firma pengajaran mempelai dalam terakhir tabernakel. Demikian juga Tuhan, biar kami semua menjadi kehidupan-kehidupan pribadi-pribadi yang terluput yang tinggal di Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa, kiranya ku pertajam juga imam-imam yang melayani sesuai karunia jabatan. Biar kami saling bergandengan tangan, saling melengkapi ibadah-ibadah tersebut menjadi korban persembahan hukuman. Berbau menyenangkan hati Tuhan, mengandung janji dan kuasa bantu masa sekarang maupun masa akan datang. Demikian juga Tuhan hamba berdoa. Biarlah kiranya keluarga besar GPT Betania, besar kecil tua muda laki-laki perempuan baik yang tatap muka maupun yang online live streaming YouTube Facebook Tuhan di rumah masing-masing Tuhan berkati biarlah kiranya dua tangan Tuhan yang kuat membawa kami dekat dengan Engkau sampai masa tua rambut putih Tuhan tetap gendong Engkau tanggung Engkau pikul Engkau yang selamatkan Tuhan Yesus Kristus yang baik hamba juga berdoa kepada Engkau Tuhan sidang jemaat di Bandung di Malaysia Tuhan tolong mereka semua Terima kasih biar kami terus bergairah di jalur perlombaan ini Tuhan. Berkobar-kobar berapi-api untuk datang beribadah dan melayani di tengah-tengahnya. Demikian juga Tuhan hamba berdoa kepada engkau pada saat malam ini Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami juga akan berdoa. Untuk bangsa negara Indonesia, Sabang sampai Merauke, berkati pemerintahan Bapak Joko Widodo, Pak Maru, Amin, para kabinetnya, pejabat tinggi sampai pejabat terendah, juga Tuhan berkati untuk memimpin bangsa negara dalam kebenaran dan keadilan. Juga pejabat pembantu sementara, Tuhan Provinsi Banten diberkati, sampai pejabat terendah diberkati, untuk kota-kota Provinsi Banten diberkati. Kejateran pemimpin kota kami adalah kejateran kami masing-masing. Berkati rumah sidang jemaatmu, hidup ibadah pelayanan, semuanya diberkati. Di mana hadiratmu di situ ada berkat lingkungan kami, dijauhkan dari orang tidak orang-orang bermak bermaksud jahat, jauhkan dari orang-orang Ya, bermaksud jahat, guna-guna mantra sah guna-guna mantra sihir perdukunan santet dipatahkan dalam nama Yesus dari Yesus berkuasa tubuh hidup kami rumah kami sisi rumah kami terima kasih biarlah turun turun lekanlah berkat dari surga dari Allah dari tempat yang mahatinggi tinggi menjadi bahagian kami masing-masing Demikian juga Tuhan kesihatan sidang jemaatmu Tuhan tolong mereka semua biar belum-belum -belum memberi kesembuhan segala sakit penyakit derita dalam tubuh segala sakit penyakit dihancurkan oleh darah Yesus belum-belum -belum memberi kesembuhan dari sakit apapun yang kami terima demikian juga Tuhan nama berdoa dalam pergumulan penggembalaan GPT Betania banyak kerinduan kami untuk memiliki sebuah gedung gereja rumah Tuhan tempat kami beribadah melayani saran dan celogon yang permanen mudah dijangkau jujur mudah menjangkau jujur serta fasilitas selengkap, sarana parkir yang luas jauh dari, -jauh dari orang bermaksud jahat sewa gedung gereja per bulan ini per bulan biaya cetak majalah, warta mingguan, cicilan taman kereta tahu semuanya dicukupkan menurut kekayaan dan kemurahan menyatakan kuasa kejapan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba juga berdoa kepada Engkau Tuhan dan Nabi Operasional untuk ibadah pelayan dalam pengembalaan GPTB Tania, Engkau lah yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemurahan, dan kemurahan menyatakan kuasa kejapan-Mu Demikian juga Tuhan, hamba berdoa kepada Engkau pada saat malam ini Tuhan. Rencana PPT tanggal 89 Jika Tuhan kehendaki buka jalan Engkau sudah sediakan dana biaya yang dibutuhkan sebanyak yang diperlukan Mohonlah kemurahan pakai hambamu dalam pembuka rahsia firman urapi Baik juga yang mengambil bagian dalam pelayanan pakai dan urapi Satukan kami dalam rombu yang satu yang sama bergandengan tangan Untuk melayani Tuhan Sekali lagi mohonlah kemurahan Tuhan Kirimlah jiwa-jiwa yang lapar haus dengan pengajaran Beri jiwa-jiwa yang taat setia dengar-dengaran untuk mengerjakan segala pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan sehingga satu dengan yang lain semakin bergairah tidak semakin melecehkan ibadah dan pelayanan ini tidak lagi redup-redup jangan kami beribadah hanya karena orang lain supaya tetap kompetisi selalu ada namun itu yang terjadi secara manusiawi tanpa disadari Tuhan engkau yang membela penggembalaan ini Karena ini adalah pekerjaan Tuhan Supaya kami juga tetap tak setia dengar-dengaran kepada Kristus kepala Bukan karena banyak jiwa, bukan karena dilihat orang Bukan karena perkara lahirnya tetapi karena hati kami betul-betul terpaut dengan Tuhan Bukan ditentukan situasi kondisi yang ada Kalau ada kelemahan semacam ini Roh itu dipatahkan dalam nama Yesus senjakob di tempat ini sehingga kami tetap berapi-api baik berkata-kata baik melayani Tuhan. Terima kasih terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati pemilik gedung ini, berkati yang sudah memberikan tempat ini, Tuhan yang membalaskan lingkungan ini RT RW damai sejahtera Kristus memerintah. Terima kasih terpuji Tuhan. Berkati rencana Rakernas tanggal 7 sampai tanggal 10 yang akan diselenggarakan di Bali. Tuhan berkati semua acara ini berjalan dengan baik, baik pemimpin pusat, DPP, baik juga pemimpin harian, pengurus wilayah daerah yang hadir di sana sampai giro dan biro dan departemen. Semuanya diberkati oleh Tuhan sehingga mendapatkan buah atau hasil dari rapat di sana, rapat kerja nasional di sana. Satu perkara yang baru pertama terjadi di organisasi Gereja Pantai Kota Tabernakel selama organisasi ini berdiri dari sejak tu, tahun 72. Namun biarlah semuanya itu hal yang baru, semuanya membawa kepada uh, hal yang baru. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Oh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan tamatkan ibadah ini. Kami akan pulang ke tempat masing-masing. Jauh di tak lindungi. tuntut dibakar dengan selamat. Jauhkan dari celaka tak berakan bahaya. Tutup bungkus hidup kami. Kendaraannya kami pakai tumpangnya dengan darah Yesus. Jalan yang dilalui disuci oleh darah Yesus. Biar malaikat surga berjajah atas kehidupan kami menghalus segala pekerjaan dari setan. Pertemukan kami, kami kembali di minggu akan datang jam waktu yang sama. Jauhkan dari sakit, penyakit, marah bahaya, kesibukan-kesibukan, malas-malas Alasan-alasan yang dibuat-buat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Akhirnya saudara terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib sebagai kekuatan nikmat kelayan. Persekutuan dengan Roh Kudus menyerta memimpin kita hari ini sampai meranata Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuannya di awan permadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Putar dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.